Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, hari ini gimana kabarnya? Mudah-mudahan diberikan kesehatan walafiat dan dimudahkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusannya. Allahumma amin. Kembali lagi ya di channel Pemilih Jeddawi. Aku sekarang mau masak balado jengkol, sambal balado jengkol sama teri ya. Di sini aku punya jengkol 9 butir, cuman aku ini tadi udah aku kupas ya. Dan di sini ada sedikit teri, udah aku cuci semua. Dan di sini 15 biji cabai rawit dan 1 tomat. 1 biji tomat, 1 biji bawang merah, dan di sini ada bawang putih. 8 butir bawang putih ini, dan di sini 2 cabai merah. Aku mau motong ini dulu ya. Aku mau potong apa namanya jengkolnya kecil-kecil aja ini ya. Aku mau potong ini aja. Potong ya semua bahannya ini, bawang putih, bawang merah, cabai, tomat ya. Sekarang aku mau goreng ini apa namanya jengkol dulu ya. Goreng jengkol dulu. Aku udah panasin wajannya sama aku taruhin minyak tadi. Bismillah. Belum panas minyaknya teman-teman, nggak apa-apa. Ini jengkolnya udah matang teman-teman, kita angkat ya, kita sisihin ke sini. Soalnya aku menggoreng teri. Teri sama minyak yang ini. Aku nggak naruh terasi ya teman-teman, soalnya kan ini terinya udah ada baunya. Goreng dia sampai garing. Teman-teman, aku campurin jengkolnya sama terinya, soalnya nggak tahu ini jengkol kok nggak itu ya, nggak enak ya jengkolnya itu. Mungkin masih muda ini jengkolnya, rasanya lain gitu, nggak kayak biasa aku makan jengkol. Emang nges gitu, kayaknya muda ini. Kita angkat ya. Aku mau pakai minyak ini aja ya teman-teman, mau pakai minyak yang lain, pakai aja ini udah. Kita tumis bawang merahnya. Thank you.
minyak lagi, udah gini doang ya. Aku mau naruhin bawang putihnya. Nanti cabainya. Ini bawang putih sama bawang merahnya udah matang ya, udah harum. Aku taruh cabai, sengaja aku banyakin cabai. Dan aku mau naruh tomat. Sampai matang ini. Oke, sekarang mau naruh gula ya, sesendok kecil aja. Aku mau naruh micin. Micin sedikit aja ya. Aku mau naruh garam. Jangan lupa kasih garam. Nanti kita taruh jengkolnya sama terinya. Dan aku ini punya kangkung ya, mau dibening atau mau diapain ini kurang tahu ini aku. Cuman aku kepingin sih dibening gitu, kangkungnya dibening kayak di sop gitu ya. Ntar kita lihat mau diapain. Kita kembali ke ini aja dulu. Oke, bumbunya ini. Daunnya keluar teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Sengaja aku nggak blender ya, aku soalnya maunya kayak gini gitu, masih gini, masih merintir-rintir gini biar nggak, kalau di blender kan terlalu lembut gitu ya. Kita masukin teri sama jengkol. Masya Allah, barakallah. Matiin kompor. Oh ya teman-teman, aku mau bening aja ya kangkungnya. Kemarin kan dioseng, sekarang mau dibening aja. Potong kecil-kecil aja. Mau bening bayam nggak punya, mau bening kacang panjang nggak ada, ya udah kangkung aja dibening. Enak tapi teman-teman, cobain aja ya. Jangan perlu, jangan nggak ribet-ribet ah, yang seadanya aja ya.
penting kita makan kenyang, alhamdulillah. Jadi ribet-ribet nggak makan kita. Jadi biasa bumbunya ya teman-teman, aku mau ulekin apa, merica, merica sedikit, bawang putih 3 butir, sama bawang merah sedikit aja, garam, micin, gula sedikit, udah gitu aja ya, mau di sop gitu, itu aja. Tapi ini mah mau direbus, tadinya mau bikin percing kangkung, cuman aku nggak punya toge. Bisa juga sih dimakan tanpa toge juga, cuman nggak terlalu enak percing kangkung itu kalau nggak ada toge, teman-teman. Makanya aku nggak jadi, ah mendingan dibening aja. Terusin ya teman-teman, aku mau motongin dulu. Oh ya teman-teman, ini kangkungnya udah aku cuci ya, udah bersih, dan bumbunya yang ini apa, buat bening kangkung, sedikit ketumbar dan 4 butir bawang putih dan bawang merah 1 biji kecil gini ya, dan di sini ada masako sedikit, garam. Aku nggak mau pakai micin, udah pakai masako aja ya. Lanjut mulek ya teman-teman. Ini aku udah sediain panci sama minyak ya, mau tumis bumbunya. Kalau nggak mau ditumis langsung gitu, panasin air mendidih, kalau langsung taruh bumbunya nggak apa-apa, cuma lebih enak di ini ya, ditumis. Aku tadi itu apa, kangkungnya 1 ikat ya teman-teman.
Mungkin jarang-jarang ya orang makan sayur bening kangkung ya, di sop gitu ya, jarang-jarang mungkin. Tapi aku sering, teman-teman, sering aku makan kangkung diginiin. Bismillahirrahmanirrahim. Taruh garam lagi. Ini kurang garam. Icip-icip lagi ya. Udah pak sekarang. Tinggal aku mau naruh gula sedikit aja ya. Sedikit aja gula. Dan ini udah mendidih, aku taruh kangkungnya. Dimakan sama sambal jengkol teri. Kan gini aja udah. Alhamdulillah, syukur. Udah mantap. Biarin dia mendidih, nanti kalau udah mendidih tak matiin apinya. Ya. Kok aku matiin api? Malah dimatiin apinya, teman-teman. Aku lupa. Ini udah matang ya. Aku mau taburin bawang goreng dulu sedikit. Udah ya. Aku udah matiin tadi apinya. Masya Allah. Tabarakallah. Jengkol tercampur teri dan sayur bening kangkung, sayur bening sop kangkung sama lalapan terong lenca. Masya Allah, tabarakallah. Ya teman-teman, makan siang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana fi anzalna ramadan. Teman-teman, makan siang ayo. Anak aku udah pulang sekolah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nurahi lo teman-teman, mantap, dicoba nanti ya. Malah kentang, tua, rong.
Bening kangkungnya ini coba nanti. Oui. Katanya anak aku enak, teman-teman. Alhamdulillah, suka dia. Yoda ini ngomong gak enak. Nah, kalau betul lagi. Thank you.
jengkol. Kan aku nyuruh bak cabai banyak tadi, bak. Pokoknya pedas. Supan terakhir teman-teman. Dah dulu ya. Jangan lupa di subscribe dan di like ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.